Nggih. Terakhir. Ini namanya makam apa, Mbak? Makam Balong Bayen. Maling yo. Ini memang benar mau dilewati tol? Iya. Total. Oh, taunya dari? Ya, dari sosialisasi, dari Pak Dukuh juga. Oh, terus ada patok-patok? Ada itu. Ini asnya ini malahan. Oh, as nggih. Total ini kemungkinan ya dipakai. Total. Kalau padukuannya masuk Balong Bayen. Bayen. Purwamartani. Masih dipakai terakhir? Terakhir dipakai bulan Juni 2019. Di Bunga Dirah itu. Jadi banyak yang rusak pada enggak dibenain gara-gara mau dikena tol itu kan. Jadi ini wamblong itu sono juga. Pada enggak dibenahi karena sudah dinonaktifkan. Oh, okay. Mbak Sinten ya niki. Asmane Waricah. Waricah cinta ya. Rapati apal ya. Terus harapannya nanti untuk misalkan dipindah? Ya, harus yang di daerah sini, jangan jauh-jauh. Karena sanak saudara kita semua di sini kan. Biayanya? Biayanya harus ditanggung pemerintah lah. Kalau kita udah keusir, udah kepindah, masa mau di pindah itu pun udah buang tenaga, buang waktu, buang biaya juga kan. Bisa-bisa nanti sama keluarga satu sama yang lainnya bisa jadi apa ya, pemicu bentrok juga bisa. Pak, dengan adanya rencana tol melintas di makam di wilayah Bapak itu, Pak? Ya, pada prinsipnya kami atas nama warga masyarakat, khususnya di masyarakat padusunan kami di Dusun Bayen, ya kami harapkan, kami meminta untuk pemerintah atau pihak yang terkait untuk memfasilitasi pemindahan jenazah yang ada di makam dan tempat untuk pemakaman, termasuk fasilitas infrastruktur di, makam yang akan untuk pengganti makam yang kena jalan tol.